Dituduh mencuri rokok di warung, seorang perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat nyaris dianiaya massa Jumat siang. Sejumlah warga menginterogasi dan melakukan penggeledahan. Tetapi perempuan ini meronta serta melawan. Meski barang bukti rokok ditemukan, ia terus mengelak. Terduga pelaku mengaku tidak mencuri rokok, melainkan menemukannya di kursi depan warung. Ia justru menantang pemilik warung untuk dilakukan proses hukum di kantor polisi. Usut punya usut, ternyata perempuan